Terima kasih guys kerana tonton video ini. Jangan lupa subscribe kerana subscribe buat aku lebih bersemangat untuk buat video. Sebelum tu aku nak tanya, dah solat ke belum? Kalau sudah, teruskan menonton. Enjoy! Okay, welcome back to my channel Asyar Zuki. Please support, jangan support. Okay, hari ni saya dengan Majilah nak makan makanan Tesco selama 24 jam. Ha, 24 jam, 24 jam. So, semalam saya dengan Majilah dah beli makanan Tesco. So, kita flashback. Itu sahaja makanan yang kita beli. And then untuk pagi ni kita nak makan ni. Kita makan makanan Tesco adalah makanan apa ni ya? Nam pandan potato bread. Yes, pandan potato bread. Ha, kita nak cuba rasanya macam mana rasa pandan. Pandan. Rasa bukan rasa roti pandan ni. Ha, gitu. Terbangun. Rasa kebulan guys. Nampak macam sedap. Adakah ia rasa sedap? Hai, tak naik. Tak apa, kita makan terus sebab kita bukan untuk hiasan, kita benda ni untuk makan eh. So kita nak try eh. Sikit satu-satu. Kaku. Bagi dua. Rasa sedap. Lembut. Tak terlalu manis. Ada ke yang makan Tengah manis, rasa macam pandai. Tengah menikmati rasa dia. Rasa ini dia pernah rasa tapi tak ingat kenapa dia rasa ni. Kenapa dia rasa aku ni? Rasa pandai ke? Ais je. Entah nak gambar ais. Rasa sedap kan? Tapi aku rasa renyek lah. Tak boleh makan berhabis benda ni. So, Ais pun nak try? Ais nak try kat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Boleh adik kena rasa dia. Untuk pagi ni kita hanya makan ni. Kita akan sambung video petang ni pula. Lepas tu kita tengok saya akan makan apa. Okey, waktu sudah petang. So sekarang saya nak makan makanan daripada Tesco iaitu chip. Ha. And then kalau korang nak tahu ada belakang saya ni ada orang tengok main TikTok iaitu dia. So sambil-sambil TikTok kita kena makan apa tu ya? Kita makan chip smoke BBQ. Smoky BBQ. Chip. Potato chip. Ya. Yeah. Jom kita beli tok sambil makan chip pombo bel dulu. Ah, daripada Tesco. Ah, aku lupa je harga nama. Harga dia aku rasa dari berapa yang kita beli? Dua yang betul. Rasanya murah kot, dua yang lebih kot. Ya. Ini first time saya cuba yang ni ya. Semua makanan Tesco hari ni first time. Yang sebelum ni beli makanan Tesco adalah sesapoh dengan tisu sahaja. Sedap lah. Rasa macam hok RM5 tu. Rasanya potato hok bernilai RM5 tu. Setiap kesedapan itu terletak pada air tangan seseorang. Ha, macam bagi lah juga. I mean no, walaupun tak sedap, kita buat tak sedap. Haa, gitu. Ni, kita cuba juga. Asal. Gerah lah, kita makan satu. Sedap eh? Sedap. Rasanya sama dengan lain, sama semua belakang. Hak mana ada. Saya try lebih kurang lah. Kalau nak jimat boleh beli yang ni. Boleh cuba. Korang boleh cuba tau. Boleh cuba. So tak apalah guys. Saya tak nak sambung main TikTok dengan Majilah sambil makan potato. Malam ni pula kita main masak-masak dengan makan-makanan Tesco. Okay, bye-bye. Okay guys. Dah buat atur malam. So kita akan nak masuk makanan-makanan dari Tesco iaitu untuk malam ni lah. Chicken burger.
Okay guys, so ready. Tapi tengok dia punya bau dia. Tu bau macam smoky grill. Padahal kita masuk gini je. Tengok. Tapi dia macam lambat sikit lah. Kalau brand biasa yang kita pakai ni macam brand. Ingat ada brand kepok sekarang pakai tu. Dia bila letak gini dia macam kembel. Tapi dia macam tak kembel sangat. Tengok api seluk. Okay, dah sekarang kita masuk wedges. Wedges dia punya banyak sikit minyak tu. Sebab saya naik wedges ni dia masak dalam minyak yang banyak. Tapi dia sebab ke kuali ni kuali yang tak melekat. So kita guna minyak sikit je. Sebab minyak banyak ni semua ni tu. Lepas tu dia makan minyak so. Tak suka benda dia makan minyak kalau banyak. Lepas tu kita panaskan minyak ni dulu. Lepas tu kita akan masukkan wedges. Yang telah minyak masak, kita boleh anak perlu ciri. Aduh. Wow, lari macam kena lambat ke orang gicur. Kita banyakkan sikit lagi, kita banyakkan lagi. Ni, kalau tak tuangkan malu. Kita takut. Takut. Emang apa sih enggak boleh? Maaf lah guys. Sampai terhanyut. So guys, makanan dah siap. Kita dah hias dengan tisu. And then kita akan bubuh garam. Hak ni kan? Dan kita akan bubuh garam. Nak bagi rasa sedap sikit. Better letak garam lah. Itu sahaja. So jom kita try. Tadaaa. Ini wedges. Yang dimasak tadi. Terima kasih. Yang ini. Hot dog. Chicken burger and hot dog smoky. Smoky. Yes. And then ni roti leh kita nak makan dengan roti. Yes. Kita cuba wedges dulu. Kita cuba wedges dulu. Okay. Baju ni sedap. Okay. Isi dia banyak. Dia padat. Isi dia padat. Kau lembek lah. So kita orang tak nak scan lah benda ni. Yahoo! Memang jadi lah. Memang kalau seorang nak beli je jual je. Beli je Hot Tesco. Memang berbaloi-baloi lah. Sangat-sangat recommended lah. Ni first time tau. Kita orang try makanan Tesco. So kita try yang smoky kan? Smoky hot dog. Saya ni tambah soft sikit. Soft lah. Dah. Ya, senang ni. Serius, sedap gila. Harga dia rasa dalam RM3 lah kan? Nice. Tak mahal lah. RM2.95. Tapi, tak sampai RM3. Dia ni, kalau nak korang nak beli, korang boleh beli. Dia ni jimat. Smoky. Hot dog smoky. Amat berbahaya. Bunyi pun sedap. So, yang last kali saya nak try sekali dengan roti Tesco dengan burger. Bagilah masih tak boleh move on dengan wedges. So saya masih ingin mencuba burger dengan roti. Mana tahu sanggup setiap hari saya beli. Biasalah burger saya ni burger baby mandi. Burger baby tak ada ada sauce ni. Tak ada sayur, tak ada pula. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan rasa saya. Sebab ada masa-masa dia bau susu aja ni. Okay. Dia rasa marah pula. Dia macam pelik sikit bau dia. Dia bau macam susu. So, Badilah memang tak beranilah nak cuba. Tu macam mana rasa dia? Sedap kau? Rasanya okey lah. Okey. Sudah okey. So, yang mana kalau nak try burger daripada tu, boleh je try. Tapi untuk hot dog dengan sirih aja, kita orang showkan korang boleh try. Untuk wajib try. Untuk burger ni, saya tak pandai rasa sangat. Sebab Badilah yang pandai korang-korang bab-bab mana nak. Roti dia pun sedap.
roti apa ni? Roti. Tentu roti. Good brand. So setakat ini sahaja konten kita pada kali ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel, like, share and comment apa yang kita orang akan buat untuk next video. Bye. Bye.